rasanya lonely, lonelynya itu in a good way karena I'm finding myself di sini sebenarnya. Pertama kali itu mutusin untuk merantau karena pengen, sebenarnya pengen lihat dunia sih. Ingin melihat the other side of the world. Pengen punya pemasukan yang lebih. Apalagi siapa sih yang gak mimpi kerja di Jakarta untuk orang daerah ya waktu itu. Pengen push my limit. Selama ini selalu comfort di rumah, semuanya ada. Ya cari pengalaman dan mungkin apa yang gak gue dapetin di rumah. Setelah keluar dari rumah kan akhirnya kita tahu ya kehidupan itu seperti apa. Ternyata iya, emang there's more life to it. Jadi saya ekspor banyak hal di sini. Dan aku harus struggle sendiri di Jakarta. Aku nggak kenal siapa-siapa gitu, ngerasa kayak kesepian gitu sih. Ya kadang-kadang sih bikin kepikiran, sepi banget ya gitu. Cuman akhirnya punya waktu untuk ngobrol gitu, ngobrol sama diri ini gitu. Kita mau ngapain sih? Kita mau kemana sih? Kita mau bikin apa gitu? Di sini saya udah merasa ya saya grew up di sini, saya lebih di sini. Saya udah hampir setengah hidup saya di sini. Jadi kayak udah rumah di sini tuh. Tapi ternyata rumah tuh bisa di mana aja, tapi belong to someone. Beberapa bulan terakhir memang saya sempat mikir, rumah saya di mana sih sebenarnya? Apakah di Makassar atau di Bali atau di Jakarta? Aku enggak setuju rumah itu harus keluarga. Buat aku rumah tempat kita bisa jadi diri sendiri, tempat kita bisa diterima apa adanya, itu rumah.